Nah, itulah yang buat mereka sibuk sehingga lupa untuk ingat Allah. Alhakum. Ya, lupa. Terus begitu mentok, Pak, mentok apa Mas? Jatah hidup habis. Hatta zurtumul maqabir. Baru ngeh. Ngehnya baru ketika sudah zurtum. Sehingga zurtum, apa tadi Pak zurtum? Dari zaro, ini bentuk madi ya, kata pasten. Zaro. Sehingga kalian zurtum, ya tadi menziarai, mengunjungi al-maqabir. Nah ini jamak pada kubur tadi ya. Jamaknya al-maqabir, jamak taksir namanya. Kenapa masuk atau tinggal di alam kubur dipakai, digunakan kata ziarah di sini Pak, pakai zurtum? Karena selama apapun orang tinggal di alam kubur itu sifatnya sementara. Kenapa saya bilang sementara? Karena ini hanya transit doang. Maka zurtum pakainya. Karena di sini enggak abadi. Cuma transit. Nah, transit. Transit dari alam dunia untuk ke alam akhirat. Tinggal, singgah, nyangkut di alam kubur. Nama lainnya alam barzah. Nah, di alam barzah ini sampai hari kebangkitan. Ya, seperti di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 100 itu kan. Ya, 100 itu. Oh, ya transit doang, makanya pakai zurtum. Ziarah kan biasanya kalau ziarah itu pasti enggak lama. Ziarah. Oh iya, kita ziarah kubur lama enggak, Pak? Enggak lah. Enggak sempat makan-makan lagi, Pak Haji. Di kuburan kalau ziarah makan-makan enggak? Agak ya. Datang dua. Oh, ada juga ya? Oh, ada juga.